episode channel. Kembali lagi sama aku Sika. Dan aku Dita, this is Diary of Sika and Dita. Sekarang kita lagi menuju ke Bandung. Dan langitnya cerah banget, lihat deh. Karena kalian suka dengan konten thrifting, jadi sesuai dengan judulnya, sekarang kita ada di Gedebage atau yang biasa disebut Cimol. Buat kalian yang belum tahu, jadi di sini itu tempat thrifting paling besar di Bandung. Dan yuk langsung masuk aja. Pertama masuk langsung disambut oleh harga dagangan yang murah meriah. Start from 10.000 aja. Sebelum kesini jangan lupa list dulu ya barang apa aja yang mau kalian beli. Jadi gak akan kalap karena di sini tuh banyak banget barangnya. Kualitasnya pun udah pasti bagus dan harganya terjangkau loh. Terus kalian juga pastiin untuk bawa uang cash untuk memudahkan transaksi ya. Kalau bisa uang pas dan jangan lupa bawa tote bag untuk menyimpan barang yang kalian beli. Kita lagi di toko blazer. Akan bingung banget milih blazer karena banyak banget dan pada bagus banget kualitasnya. Penjualnya juga ramah banget. Sempat nanya, ada blazer Versace gak? Tapi kata bapaknya gak ada, karena yang bermerek itu beda, bukan di situ. Dia tempat sweater. Untuk harga di sini beragam banget dan sebenarnya tergantung kalian ya. Karena bisa tawar-menawar. Namanya juga pasar, jadi tradisi tawar-menawar emang wajar banget, jadi gak usah sungkan ya. Kita akan beli celana bahan. Untuk celana, pertama kalian harus perhatiin fitnya ya. Kalau kebesaran, mungkin kalian bisa kecilin ke tukang jahit, tapi kalau kekecilan, kan agak susah ya. Yang kedua, kalian harus perhatiin apakah ada defeknya atau nodanya bisa hilang apa enggak. Dan kalau bisa jangan pilih yang ada nodanya ya. Ternyata di Bandung juga ada loh celana lain-lain. Dan ini cuman 20.000 aja. Gak usah sih. Kalian gak datang ke Gedebage, di sini banyak banget warnanya. Ini ada lagi dong, celana lilac, ada dua. Wow. Celana, dipilih. Jadi ini ada celana jeans juga. Sabar anak, 20. Beda beda. 30 nawarin. Sama tuh filonya. Oh. Beragam harga dimulai dari 103. Yang pendek sama 130 yang di atas. Levi. Yes. Levi asli loh. Ada di Gedebage. Kalian tinggal masuk aja ke dalam Gedebagenya dan banyak kok yang kayak gini. Terus bahu banyak banget.
Jadi kalau dipakai Jisoo lucu nggak? Lucu ini. Kalau kalian belum puas dengan yang di dalam, kalian bisa banget keluar karena masih banyak lagi penjual di luar loh. Segar pocong.